Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Oke, jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi cara membuat penyiraman otomatis dengan tenaga surya atau tenaga matahari tanpa SCC dan aki. Jadi, kita akan bahas di hari ini bagaimana penyiraman bisa otomatis ya di depan sudah ada ya peralatannya selang-selangnya seperti ini banyak dijual di online shop jadi ada filter double filter ya untuk mencegah kotoran masuk ke dalam selang-selangnya sehingga selang tetap tidak mampat atau tetap berjalan lancar airnya. Jadi filter ini seperti itu ya, uh, dia ada rangkap filter sehingga kotoran tidak masuk. Oke, lanjut terus. Jadi alat-alat berikutnya adalah ya, jadi untuk Penyemprotannya ya seperti ini kecil-kecil untuk mengeluarkan airnya ya bisa disetting atau di set keluar besar atau kecil tinggal kita putar dan yang berikutnya adalah yaitu untuk T-nya ya atau konektor jadi bisa menjadi input 1 output 2 jadi mencabangan selang jadi kita sudah bisa beli di online shop dengan paket yaitu paket untuk beberapa pot atau 10 pot 20 tanaman dan lain-lain nah ini untuk ditancapkan ya ke dalam potnya ya jadi untuk supaya tidak goyang dia punya selangnya Dan selanjutnya ya ini untuk pemakaian kalau kita tidak menggunakan motor celup atau pompa kita bisa langsung memakai ke keran jadi dari selang keran bisa langsung untuk penyiraman manual ya contohnya jadi kita mendapat konektor untuk selangnya. Dan yang hari ini ya kita buat secara otomatis tanpa listrik PLN tapi menggunakan solar panel Nah ini untuk timer ya timer kita bisa setting kebutuhan kita pakai siram menyiram Dalam sehari berapa kali kita akan siram jamnya berapa waktunya berapa menit dan bisa di set dari hari Senin sampai dengan Minggu Oke sebelumnya kita akan ukur ya pot da, Jarak pot dari lingkaran dalam ke lingkaran dalam Berapa senti Yang didapat hanya sekitar 40 senti Dan pot berikutnya dari lingkaran tengah ke lingkaran tengah Juga kita ukur Dan untuk Lebarnya ya Jadi untuk selang panjangnya Kita akan potong-potong Sesuai ukuran yang kita Inginkan Jadi yang sekarang Jarak dari pot 1 Ke pot 2 dan ke pot 3 Berapa senti Kita ambil Pukul rata kira-kira 40 sampai 45 senti Ya, langsung kita potong-potong ya untuk selangnya ya. Jadi ukuran yang pertama jarak dari tembok ke pot 30 cm kita potong sebanyak 6 buah. Jadi ada potnya kita buat yang sekarang 6 buah pot ya. Jadi 6 pot kita akan aliri pengairan atau penyiraman secara otomatis dari air kolam. Jadi air kolam ini kita buat kita hisap sedot dengan pompa DC 12 volt dan kita buang sebagai penyiraman ke pot. Ya, jadi sudah terpotong-potong selangnya sebanyak 6 tambah 6 jadi 12 potongan ya sesuai yang kita ukur tadi dari jarak pot ke pot nah ini yang 45 cm jarak pot ke potnya kita potong lagi sebanyak 6 jadi kita akan buat 6 titik untuk pengairan Oke lanjut terus dan jangan lupa di like, subscribe, channel hari PLTS agar cepat berkembang channelnya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar mendapat video-video terbaru Oke, jadi potongan sudah ada sudah terpotong semua jadi kita tinggal merakit. Yang pertama kita akan sambungkan konektor T-nya jadi, konektor ke konektor menggunakan selang yang sudah kita potong, tentunya dengan jarak pot ke pot satunya, dan seterusnya seperti ini. Dan untuk kita pasang konektor satunya lagi agar menjadi panjang sesuai yang kita sudah ukur. Ya sekarang pemasangan untuk bagian ke tengah pot Jadi untuk penyiraman Dan sudah selesai merakitnya seperti ini Jadi panjangnya sudah kita sesuaikan dengan jarak pot ke pot tersebut Kita uji coba membuat dengan 6 titik Ya langsung kita install di bagian pot ya Tentunya selangnya kita masukkan ke dalam Untuk kita alirkan air dari kolam ke pot Dengan bantuan pompa DC 12 volt yaitu pompa celup Oke lanjut kita ikat-ikat ya Jadi untuk kerannya Penyiraman kita ikat di tengah-tengah Batang pohon dan kita tancapkan untuk pengikat selangnya agar selang tidak tergoyang-goyang, ya. Jadi, lanjut ke pot berikutnya, ya. Jadi, pot yang pertama sudah selesai, ke pot yang kedua kita setting untuk keran penyiramannya nah ini pompanya ya pompa celup DC pompa celup kolam DC 12 volt jadi kecil-kecil lumayan kuat tenaganya nanti kita akan lihat ya kita mengambil listrik dari panel surya bisa memakai panel surianya yang 50 WP sampai 100 WP nah di sini tertera ya dia punya spesifikasi DC 12 volt ya jadi kabelnya kita perpanjang kabel pompa dan selang sudah kita pasang filter sudah kita pasang kita langsung ke panel surya kita tes outputnya ya Nah panel surya ini kita tidak menggunakan solar control ya atau SCC Kita menggunakan step down saja ya Jadi outputnya dari panel surya 21 volt Kita turunkan di step down menjadi 12,5 volt Karena tegangan pompa DC nya 12 volt Ya, jadi terlihat ya Uh, dia punya step down, kita akan konekkan dengan pompanya. Jangan sampai terbalik konektor plus dan minusnya, karena kalau terbalik bisa merusak modul SCC-nya, uh, modul step down-nya, atau pompanya. Oke, okay, langsung kita kencangkan ya, kabel positif dan negatifnya untuk pompa sedot atau pompa celupnya langsung kita tes setelah kita sambungkan dan kabel sudah diperpanjang oke kita langsung uji coba apakah airnya kenceng atau tidak karena pengairan ini hanya pengairan untuk sistem drip ya atau sistem tetes jadi tetes-tetesnya kita bisa setel seberapa kencang Ya, ternyata airnya lumayan ya. Dengan debit airnya bisa lumayan kencang juga. Sistem 12 volt pompa celup ini. Kita coba naikkan bisa sampai 3 meter. Lebih. Jadi sudah cukup untuk pengairan pot-pot di depan rumah kita dengan sistem tetes atau dripper. Dengan listriknya panel surya tanpa aki dan SCC, jadi memanfaatkan air kolam ini ya, karena air kolam banyak mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pohon-pohonan atau tanaman. Oke, langsung kita connect ya selangnya yang tadi sudah kita setting di depan pot-pot tadi. Dan hasilnya, kita akan lihat untuk sistem penyiraman otomatis. Ya, jadi untuk otomatisnya bisa kita pakai timer DC. Ya, timer DC seperti ini kita bisa setting berapa jam, atau berapa menit, berapa hari, atau selama seminggu, sehari, bisa tiga kali, empat kali, lima kali sesuai yang kita inginkan dengan menggunakan timer DC ini oke jadi sudah mengeluarkan ya air siramnya penyiraman pot dengan dripper atau tetes-tetesnya dan bisa kita putar-putar untuk debit airnya apakah mau kecil saja atau mau besar tinggal putar ke kiri dan ke kanan sehingga air yang keluar bisa kita sesuaikan yang kita inginkan, jadi bisa kita setting satu hari empat kali keluar dalam lima menit atau sepuluh menit dengan sistem tetes ini, sehingga kita tidak usah menyiram lagi tanaman setiap pagi dan sore, atau seringkali kita lupa menyiram tentunya pohon tetap segar dan bisa bertahan lama. Oke, kita lihat pengeluaran airnya ya seperti ini. Kita kasih tetesannya sedang saja karena kita juga memakai pompanya DC 12 volt. Jika ingin debitnya lebih kencang bisa menggunakan pompa yang lebih besar lagi. Jadi seperti ini cara membuat pompa air atau alat siram otomatis. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini semoga bermanfaat.